Jogohul Arfani yang berpangkalan di SMA Negeri 2 Balubalu adalah UDEP yang sangat aktif. Pada 1 April 2018, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, materi kali ini difokuskan pada simulasi upaya pertolongan terhadap korban bencana yang terjadi di darat, baik pasca gempa bumi, kebakaran, maupun tanah longsor. Pemateri sangat antusias mendemonstrasikan tips atau langkah-langkah evakuasi korban bencana dengan sangat eksplisit. Siswa pun sangat senang dengan diadakannya kegiatan tersebut. Hal ini tampak dari ekspresi kegembiraan para siswa anggota UDEP Jogohul Arfani yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Sekarang posisi tangan menolong. Korban. Diletakkan dulu, dikasihkan dulu begini. Begitu. Simulasinya aja. Oke. Dan apa-apa di kepala. Selalu apa-apa di kepala. Nih. Jaman. Satu, dua, tiga. Ini korban yang tidak memiliki cedera serius. Semacam lakukan terowongan-terowongan kita lakukan. Contoh gambar ini. Pertama, mengikat tangan korban. Ikatan kita lah. Kita tahu ya. Tutup mulut, tutup gigi. Ini berfungsi juga yang melindungi muka korban dari reruntuhan bangunan. Kita mengangkat korban itu, kalau kita biasa tangan kiri atau tangan kanan, satu masa retak mana nah ya, kasih kerja perang tangannya lu di bawahnya, kita antar korban itu hari dari turun dari kapal dinaikkan.